Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya poin nomor 10 teman-teman, tentang makanan dan minuman neraka. Kalau ahli surga luar biasa, makanan mereka kenikmatan abadi yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan makanan-makanan yang luar biasa, sampai kata ulama nama-namanya hanya sama dengan nama di dunia, tapi bentuknya berbeda. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Ar-Rahman, ada buah anggur, ada buah pisang, ada buah delima, ya, ada kurma, ini semua ada. Tetapi berbeda dari sisi postur, dari sisi rasa, dan seterusnya. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, kurma di surga, satu butir besarnya seperti tempayan. Tempayan itu seperti tempat makan yang besar. Biasanya orang bisa makan 20-30 orang. Tempayan besar, mungkin bisa sebesar seperempat masjid ini. Yang putihnya lebih putih dari susu, lebih lembut daripada bui, dan lebih manis daripada madu. Kita biar keliling di muka bumi, gak akan temukan ada kurma seperti itu. Makanan mereka luar biasa. Buah-buahnya akan didekatkan. Setiap kali mereka mau, maka mereka tidak usah ulurkan tangannya. Pohon buahnya mendekat. Kalau dia berdiri, mendekat dengan tangannya. Kalau dia duduk, mendekat dengan tangannya. Kalau dia baring, mendekat ke dadanya. Dan itu akan ada bahasan insya Allah nanti malam tentang masalah surga. Luar biasa makanan mereka. Setiap kali petik buah, keluar buah yang baru. Banyak kenikmatan yang luar biasa di surga. Minuman mereka disebutkan dalam surah Muhammad, ada 4 jenis lautan di surga. Ada lautan dari susu yang tidak akan pernah berubah. Kita tahu kalau susu diletakkan berapa jam, apalagi kalau sudah 1 hari sudah basi. Tapi di surga lautan penuh dengan susu, tidak akan berubah kata Allah. Kemudian ada madu yang telah tersaring. Kemudian ada khamar yang tidak memabukkan, ya. Tidak ada lagi memabukkan. Tapi dari minuman anggur yang nyaman, serta ada air tawar yang manis. Dari situlah menyebar ke saluran-saluran air dan minuman ahli surga. Mereka kalau minum, cangkirnya datang sendiri. Ada pelayan-pelayannya. Bahkan kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya, itu pelayannya 10.000 orang. Paling rendah. Kalau masjid ini Masya Allah yang hadir misalnya 10.000 orang, berarti sebanyak kita ini, jumlah pelayan orang paling rendah di surga. Dan setiap pelayan itu kata Nabi SAW akan membawa masing-masing pelayan 2 nampan di kanan kirinya. 1 nampan dari emas, 1 nampan dari perak. Penuh dengan segala macam makan-makanan. Dan ahli surga tidak akan kenyang dan tidak akan lapar. Mereka makan karena menikmatinya. Kita kalau lagi tidak lapar, tidak kenyang, kita punya pilihan. Mau makan apa, Pak, Ibu? Oh, saya mau makan yang gurih. Saya mau makan yang manis. Dia punya pilihan. Tapi kalau lapar, targetnya habisin makanan. Beda. Maka di surga orang makan bukan karena lapar, bukan juga berhenti karena kenyang. Enggak ada kenyangnya. Maka kata Nabi SAW, dia akan makan dari semua nampan itu. 10.000 pelayan bawa 2 nampan. Berarti 20.000 nampan. Dia akan makan dari awal sampai akhir, semuanya dia rasakan kenikmatannya sama. Kita biasanya kalau makan yang awal enak, lama-lama kalau sudah kenyang jadi sudah tidak nyaman atau kurang kenikmatannya, bukan seperti waktu awal kita mencobanya gitu ya. Tapi di surga seperti itu. Cuma neraka teman-teman berbeda. Allah juga akan siapkan makanan-makanan, tapi mereka lapar. Allah siapkan minuman, mereka haus, ya. Mereka haus. Tapi perhatikan apa yang Allah siapkan buat mereka. Disiapkan, diceritakan dalam Al-Quran makanan dan minuman. Jenis makanan mereka yang pertama adalah buah zakum. Buah zakum dikatakan terjemahannya adalah mayangnya seperti kepala syaitan. Tumbuh di bawah dasar neraka jahim. Setiap yang memakannya maka ususnya akan terburai. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 62 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakkum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha
ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun thumma inna lahum 'alayha lasyauban min hamim. Makanan surga itu hidangannya lebih baik ataukah buah zakum? Allah sudah jelaskan tentang surga sebagaimana tadi saya kasih gambaran sedikit tentang buah-buahannya. Masih panjang bahasan tentang makanan dan minuman ahli surga. Tapi Allah mengatakan, makanan surga yang sudah aku jelaskan, apakah itu lebih baik? Dan kalian tetap mau mengejar buah zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang zalim dalam neraka. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan. Maka sungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah itu. Maka mereka memenuhi atau buah itu akan memenuhi perutnya. Atau mereka akan memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu pasti mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahannam. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, andai saja setetes buah zakum diteteskan di muka bumi ini, maka rusaklah semua kehidupan penduduk bumi. Bagaimana orang yang menjadikan atau dijadikan zakum sebagai makanannya? Dan ingat, penghuni surga tadi tidak lapar dan tidak kenyang, tapi penduduk neraka lapar. Allah buatkan mereka lapar. Lalu mereka teringat di dunia, semasa di dunia mereka kalau lapar mereka makan, maka mereka minta makanan. Pada saat mereka minta makanan, maka tangannya terikat, kakinya terikat, mulutnya terbuka secara otomatis. Lalu mau tidak mau buah zakum itu akan dimasukkan. Lalu dia akan meleleh seperti minyak yang panas ke dalam tubuh, yang membuat seluruh otot-ototnya keluar, terlepas, tinggal tulangnya saja. Itu pun tidak mati. Itu pun dia tidak mati. Yang kedua, pohon daria, yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggebukkan dan tidak menghilangkan lapar, dan dia selalu menyumbat tenggorokan sehingga keluar dari leher-leher penghuni neraka, tidak keluar dan juga tidak masuk ke dalam perut. Kita tahu teman-teman kalau mungkin pernah ketelan tulang, sakitnya luar biasa. Maka ini akan masuk mau tidak mau, tulang-tulang itu besar dan keluar dari pinggir kiri kanan, bagian depan dan belakang tenggorokannya. Ibnu Abbas menjelaskan ya, pada saat tafsir firman Allah SWT surah Al-Ghashiyah, surah nomor 88 ayat 6 sampai ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak akan memperoleh makanan kecuali dari pohon dari' atau pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Kata Ibnu Abbas, tidak bisa ditelan, tidak juga bisa dikeluarkan sampai masa waktu di mana Allah mau mencabutnya. Yang ketiga, gislin, yaitu nanah yang bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Maka tidak ada seorang teman pun bagi mereka pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, tidak ada penolongnya. Tidak pula makanan sedikit pun bagi mereka kecuali dari darah dan nanah atau gislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Kita tahu teman-teman kalau keluar nanah baunya tidak enak. Ya. Tentu juga kalau bau sudah tidak enak umumnya adalah rasanya pun pahit dan tidak nyaman. Itu melihatnya saya sudah jijik. Bagaimana dengan orang yang dijadikan sebagai makanan dan minumannya? Yang keempat, al-hamim, yaitu air yang sangat panas mendidih yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. Allah menyebutkan dalam surah An-Naba, surah nomor 78 ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah yang mendidih sebagai pembalasan yang setimpal. Yang kelima, al-gassaq, air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar An-Numa adalah nanah kental yang jika setetesnya ditumpahkan di barat bumi, niscaya penduduk timur akan mencium bau busuknya. Allah sebutkan tentang gassaq ini
dalam surah Sad, surah nomor 38 ayat 57 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza falyadhukuhu hamimun wa ghassaqa wa akharu min syaklihi azwaj. Inilah azab neraka, biar mereka merasakannya atas pelanggaran mereka. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. Tadi kata Ibnu Abbas ini adalah nanah yang didinginkan, yang baunya sangat busuk, kemudian dipaksakan masuk ke dalam tenggorokannya sehingga merobek seluruh tubuhnya. Yang keenam, as-sadid, yaitu air nanah yang bercampur darah. Ibnu Rajab berkata, air sadid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambut mereka mengelupas. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 16 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min waraihi jahannam yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusigu wa yatihi al-maut min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Di hadapan mereka ada jahannam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Makna tafsirnya, karena banyaknya dituangkan air nanah sampai perutnya penuh dan sampai keluar dari tenggorokannya, terus saja dituangkan sehingga memaksa dia harus menelannya. Dan datanglah bahaya maut, dia merasakan seperti dia akan mati, tapi dari seluruh penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Yang ketujuh, muhul, air muhul, yaitu endapan minyak yang berwarna hitam yang mendidih. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, surah nomor 44 ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kal muhli yaghwi fil butun kagallil hamim. Kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Juga dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna 'atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman, silakan, hendaklah ia beriman. Siapa yang mau patuh mendengarkan lalu mengamalkan, silakan. Yang mau kafir, silakan. Ya Allah tidak paksakan. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir dan zalim di neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dari air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Abu Darda meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dicampakkan rasa lapar kepada ahli neraka. Kelaparan yang mereka rasai menyamai azab yang mereka alami dalam neraka. Lalu mereka menjerit meminta tolong, dan mereka pun diberikan dari' yang tidak menghilangkan kelaparan mereka. Lalu mereka menjerit meminta makanan, dan mereka pun dibawa makanan atau diberi makanan yang menyebabkan mereka tercekik. Mereka teringat kalau tercekik di dunia mereka hilangkan dengan air. Mereka pun meminta air minuman, lalu mereka diberi air yang sangat panas dengan besi-besi panjang yang berkepala sabit. Muka mereka hangus terbakar apabila air itu menghampiri mereka, serta segala isi perut mereka terputus apabila masuk ke dalam perut mereka. Allah mengharamkan teman-teman bagi ahli neraka, bahkan setetes air sejuk pun tidak dikasih. Imam Ahmad mengatakan, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Uqail bin Shumair Ar-Riyahi, bahwasanya suatu saat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meminum air dingin, tiba-tiba beliau menangis terseduh-seduh. Lalu spontan orang di sekitarnya terheran-heran lalu menanyakan, apa yang membuat anda menangis setelah minum air dingin? Bukankah itu sejuk dan nyaman? Maka Ibnu Umar berkata, Zakartu ayat fi kitabillah azza wa jal wahila bainahum wa bainama yashtahun fa'araftu anna ahli an-nar la yashtahuna illa al-ma' al-barid waqad qala Allah azza wa jal afidu alayna min al-ma'i aw mimma razakakumullah.
aku tiba-tiba teringat sebuah ayat dari kitabnya Allah yang berbunyi, dan diberi penghalang antara penghuni neraka dengan apa yang mereka inginkan. Maka aku mengerti bahwa penghuni neraka menginginkan sekali air dingin walaupun setetes. Tapi Allah mengatakan, sebagaimana mereka mengatakan dan Allah menceritakan, lanjutan ayatnya adalah, dan penduduk neraka memanggil penduduk surga sambil mengatakan, curahkan buat kami sedikit atau setetes saja dari rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Oleh karena itu teman-teman, kita bisa lihat, misalnya kita sudah lalui Ramadan ya, puasa, masa puasa, atau bagi teman-teman yang berpuasa kemarin ya, 9 hari awal bulan Zulhijjah ini, kita bisa rasakan teman-teman, dari subuh kita tidak minum misalnya, atau tidak sempat sahur, tidak sempat minum air, sampai maghrib udah luar biasa hausnya, apalagi di musim panas, haus sekali. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi tahan, kalau harus bertahan sampai selepas terawih misalnya baru kita minum. Itu baru beberapa jam kita tahan haus. Penghuni neraka teman-teman akan merasakan panasnya itu luar biasa. Ya, panasnya api dari seluruh penjuru, udaranya panas, apinya panas, rantai yang diikat badannya panas, minuman dan makanan dikasih panas, semuanya panas. Maka mereka berharap setetes air tidak dikasih. Semua penyebab sejuk ini, air dingin, udara, enggak ada lagi. Semuanya hilang. Dan itu berlaku kalau dia kafir, na'udzubillah, atau musyrik, atau orang munafik, abadi. Kalau dia orang fasik, masih bisa selamat, tapi juga dia akan merasakan siksaan tersebut.